Dari kejauhan aku melihat ada kucing kecil yang berada di pinggiran jalan ini. Aku melihat dia sedang makan makanan bekas orang yang lalu dibuang di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik hati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman, tidak ada daya dan upaya selain atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bisa keliling, masih bisa berjumpa kepada kalian semua, masih diberikan kesehatan, masih diberikan pikiran yang sehat, hati yang tenang, alhamdulillah. Di samping saya nih ada kucing yang lagi nungguin makanan dari kita semua, dari orang-orang baik seperti kalian. Mereka alhamdulillah masih bisa mendapatkan makanan enak. Kita lihat nih kucingnya, udah nungguin saya, dia ngeliatin saya teman-teman. Halo, kamu udah nungguin ya? Neng? Oke, dia di pinggiran jalan sini teman-teman. Banyak orang yang lalu lalang. Di seberang sana banyak ruko-ruko. Dan ada juga warung makan. Kucing ini ada di sebelah sini. Oh, dia lagi minum tuh. Meng? Oke. Dia haus teman-teman. Saya siapin makan buat dia. Makan. Iya, ini siapin dulu ya. Nih, makanannya. Nah, itu tempatnya ini makanannya, Meng. Nah. Kamu langsung lahap makannya. Lapar banget ya. Saya coba keliling lagi teman-teman. Pasti banyak kucing-kucing yang lagi nungguin makanan. Dari kejauhan aku melihat ada kucing kecil yang berada di pinggiran jalan ini. Meng, Meng, makan. Oh, ini ada induknya. Ada induknya. Apa ya ini anaknya? Tapi kok beda ya? Makan? Ya sini makan ya. Ya makan ya. Ya makan ya. Ya makan ya, Neng. Sini makan. Nah, kamu udah lapar banget ya. Ayo sini makan. Ini makan nih. Nih, makan nih. Nih. Makan nih. Nih. Ayo makan.
Sini nyengi. Nih. Eh yang kecil. Sini makan nih. Nih makan nih. Ayo makan. Nih. Makan. Teman-temanku semua, terasa senang melihat mereka mau makan dengan lahap. Perlu diketahui bahwa tidak akan berkurang, tidak akan rugi harta yang kita punya, uang yang kita punya, ketika kita mau memberi, mau berbagi, baik sesama manusia ataupun kepada hewan yang lainnya. Kepada kucing yang memang hidup di sekitaran kita, mereka membutuhkan makan dari kita. Alangkah baiknya sedikit apa yang kita beri bermanfaat untuk mereka, karena mereka makannya tidak banyak. Mudah-mudahan apa yang kita tanam kebaikan, dan akan kita petik juga hasilnya sesuatu yang sangat lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa memotivasi orang banyak agar senantiasa peduli terhadap kucing, makhluk yang memang hidup di sekitaran kita, binatang yang lucu, binatang yang memang menghibur di rumah-rumah kita. Mereka bukan hama, bahkan mereka adalah binatang yang sangat lucu, yang suka menghibur kita, baik dikala sedang jenuh ataupun suntuk. Terima kasih yang sudah mensupport baik aku ataupun terhadap cat lover lainnya.